Milenial punya impian, raih sukses di zamannya ini. Aku senang banget kuliah di STIP Prima Kara karena lingkungannya ramah dan menyenangkan. Di sini dosennya juga kece-kece, friendly dan profesional banget. Jadi suasana kelasnya lebih seru. Prima Kara itu kampus pencetak pengusaha pertama di Bali. Cocok banget untuk penggiat startup seperti aku. Kampus Merdeka ya di Prima Kara. Ngerasa bangga gitu jadi mahasiswa STIP Prima Kara karena menurut keluarga dan temanku, STIP Prima Kara ini kampusnya keren banget. Yang bikin asik kuliah di STIP Prima Kara itu adalah karena sistem paket perkuliahan yang bakal menjamin mahasiswanya lulus tepat waktu. Pokoknya STIP Prima Kara keren banget deh. Raih sukses di era digital. Kuliah di STIP Prima Kara, kampus IT terbaik se-Bali dan Nusa Tenggara 2019 dan telah terakreditasi B. Kampus tepat yang mencetak lulusannya siap berkompetisi di era industri 4.0. Berkarir bisa, jadi pengusaha bisa. STIP Prima Kara, kampus tepat generasi hebat. STIP Prima Kara luar biasa, kampus IT masa kini. Thanks our hero, semangat. 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 Thanks our hero. Thanks our hero. Terima kasih kami sampaikan untuk para hero yang telah berjuang melawan COVID-19. Baik itu para tenaga medis, para relawan, tenaga kebersihan, TNI, Polri, dan tentu saja buat kamu yang tetap di rumah aja, serta semua orang yang sedang bekerja untuk Indonesia. Semangat, Indonesia bisa! Gimana kabarnya? Moga-moga kamu semuanya dalam keadaan baik. Kenalin di sini dengan Kak Mita, dan pada kesempatan kali ini Kak Mita bakal ngajak kamu untuk virtual touring di kampus STIP Prima Kara. Jadi, kamu bisa tetap stay di rumah aja. Yuk, ikutin Kak Mita. Yo. Kamu udah ada di front office akademik yang mana segala urusan akademik tentang perkuliahan, jadwal, menghubungi dosen, dan urusan surat-menyurat bisa kamu urus di front office lantai 2 ini. Nah, di lantai 2 ini adalah ruangan untuk para dosen dan staf bertugas. Jadi saat kamu akan menemui dosen atau staf yang akan membantu kamu dalam segala urusan administrasi atau perkuliahan, kamu bisa datang langsung ke lorong lantai 2 ini.
Nah, setelah perkuliahan di kampus Timik Primakara dimulai, ada satu tempat yang menjadi favorit banget buat mahasiswa-mahasiswi di kampus Timik Primakara. Jadi, biasanya mahasiswa itu akan makan siang bareng di sini, kemudian bikin tugas bareng di sini, bahkan sampai nongkrong di malam hari juga dilakukan di sini. Di mana itu dia? Masih di lantai 2, yaitu selasar lantai 2. Ada di lantai 3 yang mana di sini juga jadi salah satu tempat favorit buat mahasiswa. Jadi kamu bisa nongkrong di sini, ngerjain tugas bareng di sini, dan pastinya buat makan siang juga bisa loh di lantai 3 ini. Di lantai 3 ini juga adalah tempat ruang kelas kamu yang mana akan kamu gunakan selama proses belajar mengajar di kampus Timik Primakara. Dan ini adalah salah satu contoh ruang kelas yang ada di kampus Timik Primakara. Kami sudah buat senyaman mungkin sehingga kamu akan betah selama menjadi mahasiswa di kampus Timik Primakara dengan kapasitas mahasiswa maksimal 30 orang saja dalam satu kelas. Dan yang terakhir ini adalah di Lab RPL, di mana kamu bakalan belajar coding, bikin game, bikin website, ada di laboratorium di sini. Oke, Primers, itu tadi virtual touring kita pada hari ini. Buat kamu tetap di rumah aja, dan buat kamu yang belum daftar di kampus Timik Primakara, yuk klik di bit.ly/kuliah-di-primakara atau klik di description di bawah ini. Ada acara SD Talk. Jadi kalian perlu ketahui bahwa SD Talk ini merupakan acara kolaborasi dari Kampus Timik Primakara dengan relawan TIK Provinsi Bali. Nah, saya juga mau informasiin ke kalian bahwa kami di Timik Primakara itu masih menerima pendaftaran online untuk jalur bebas tes. Jadi cara pendaftarannya juga cukup gampang. Kalian tinggal foto nilai rapot kalian, kemudian tinggal dikirim ke email dari Timik Primakara. Jadi seperti itu. Oke, para orang tua galau melihat anaknya main HP tapi nggak tahu apa sih yang lagi diakses sama anaknya, kayak gitu kan ya. Jadi hari ini akan ada pemaparan dari Pak Krisna, gitu, ingin menginformasikan tentang gimana sih caranya menjadi orang tua di era digital. Gitu. Jadi biar nggak berlama-lama, mending kita sekarang langsung aja kenalan sama narasumber kita. Halo Pak Krisna. Halo, selamat. Apa kabar? Oke, gimana kabarnya Pak Krisna? Sehat, Pak? Baik, 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 baik. Oke, sehat syukurlah. Selalu. Iya, semoga sehat selalu ya, Pak. Iya, ya. Semoga. Oke, ini saya mau kenalin Pak Krisna dulu. Jadi Pak Krisna ini nama lengkapnya adalah Igede Putu Krisna Juliharta, MT. Jadi bapaknya adalah Ketua Relawan TIK Provinsi Bali sekaligus sebagai Wakil Ketua 3 di Timik Primakara. Seperti itu. Jadi kalian di sini simak baik-baik materi yang akan disampaikan. Sekali lagi ya saya sampaikan, materi ini akan sangat bermanfaat. Enggak cuma untuk orang tua, jadi kalian yang masih muda, mungkin punya adik, punya keponakan, atau bentar lagi jadi calon orang tua, kalian juga bisa terapkan materi yang akan kalian dapetin hari ini. Seperti itu. Ya. Oke Pak Krisna, bisa kita mulai ya Pak? Kayaknya udah pada gak sabar. Bisa banget.
Nungguin kuisnya Pak Krisna terutama nih. Oke, yang lain nih kalian jangan kemana-mana sampai akhir karena bakal ada kuis dari Pak Krisna di tengah-tengah acara dan juga di akhir acara. Seperti itu. Oke ya. Oke Pak Krisna, kita mulai. Oke. Ya. Halo semuanya. Apa kabar? Pada sehat semua ya. Di layar sudah kelihatan belum? Aman ya? Oke. Sekarang saya izin share screen dulu. Siap. Sebentar. Ya, teman-teman coba dilihat di YouTube-nya apakah sudah nongol atau sudah kan apa namanya presentasi layar presentasi saya, karena kalau saya cek dari tempat saya itu nggak kelihatan tuh ininya. Oke, sudah layarnya. Pak. Ya, sudah kelihatan. Sudah, ya? Aman sudah, ya? Pak, aman. Oke, siap. Baik, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu di tengah kita menghadapi pandemi corona ini. Hari ini saya mohon izin berdiskusi terkait dengan apa namanya materi atau topik menjadi orang tua di era digital. Sekali lagi mungkin saya diskusikan bahwa mohon maaf, bukan maksudnya menggurui atau bukan maksudnya mendikte nah, orang tua yang ada di sini mungkin atau kakak adik semuanya, tapi besar keinginan kami di sini adalah untuk berdiskusi dan sharing tentang beberapa hal terkait dengan menjadi orang tua di era digital. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Kuina, jangan panggil Pak lah, saya ketuaan kayaknya. Saya kan masih awet muda kan. Jadi nama saya adalah Krisna Juli Harta. Kebetulan saya sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, alumni Pusat Karir dan kemitraan di Sistemik Primakara, dipercaya juga menjadi Ketua Relawan TK Provinsi Bali dan menjadi anggota tim pembinaan pengamanan informasi cyber di Kabupaten Buleleng. Nah, materi ini sebenarnya materi yang cukup lama ingin saya diskusikan. Kemarin sempat juga beberapa kali didiskusikan di Kabupaten Buleleng dengan Ibu PKK, dan mudah-mudahan ke depannya juga ketika nanti pandemi ini sudah selesai, kita juga bisa berdiskusi lebih intens terkait dengan hal ini. Ya, ini tentu harapannya adalah mudah-mudahan menjawab kegalauan orang tua terkait dengan bagaimana bimbing atau bagaimana menjadi orang tua di era digital. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya ingin kembali mengingatkan untuk teman-teman yang ada di sini, jika ingin mendapatkan e-sertifikat, jadi jika ingin mendapatkan e-sertifikat, lumayan, ini karena bisa digunakan untuk poin TAK, buat KUM, kalau dosen-dosen, atau buat guru, segala macam, atau sekedar pengakuan bahwa sudah mengikuti kegiatan ini, silakan mendaftar atau silakan registrasi di s.id atau https://s.id daftar webinar Primakara. Daftar, di daftar B-nya besar, webinar W-nya besar, Primakara P-nya besar. Nah, nanti di sana tujuannya adalah karena e-sertifikat ini akan dikirim ke email teman-teman. Jadi dikirim ke email teman-teman sehingga kami butuh informasi tersebut. Beberapa referensi yang saya gunakan ini ada, nanti slide-nya juga di akhir akan saya kasih tahu di mana teman-teman bisa mengambil atau mendownload slide yang saya punya. Oke, kita ice breaking dulu sebentar supaya tidak ngantuk. Ini cukup panjang kuisnya, ada 20 soal, tapi mudah-mudahan cukup asik. Saya minta teman-teman semua masuk atau akses dari handphone, dari laptopnya atau dari gadgetnya yang mana saja, silakan akses ke joinmyquiz.com. joinmyquiz.com. Silakan masuk ke sana. Saya akan tampilkan. Saya akan tampilkan game. Silakan masukkan di sana kodenya nanti
800494. Ketika teman-teman join, akses ke joinmyquiz.com, maka masukkan kode game 80494. Ya, saya tunggu. Saya tunggu teman-teman. Silakan. Ini main buat seru-seruan aja, tidak ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Untuk nanti yang di akhir baru terkait dengan materi hari ini. Jadi saya persilakan. Ya, sudah ada. Oke, sudah ada satu. Operasi. Oke, dua. Silakan Bu Kina atau Bu Kina dibantu ya. Teman-teman yang lain. Oke, kita tunggu ya. Sekitar 2-3 menit. Nah, ini di YouTube udah pada nggak sabar sebenarnya nungguin kuisnya. Jadi sekarang kuisnya udah ditampilin. Jadi ayo buruan gabung. Karena seru banget, saya bilang seru banget. Walaupun Pak Krisna bilang mungkin soalnya agak banyak gitu ya. Tapi saya pastiin ini pasti bakal seru kok. Oke, ya jadi sambil kita nunggu untuk yang lain ini gabung, mungkin saya mau ngasih beberapa informasi buat adik-adik di sini yang sebentar lagi akan lulus SMA, gitu ya. Ya Pak Krisna ya, kita mau ngasih informasi sedikit ya. Nih. Jadi silakan, di Primakara ini masih buka ini Pak, pendaftaran online, jadi untuk jalur bebas tes. Jadi jalur bebas tes ini akan berakhir sampai tanggal 30 April tahun 2020. Gitu. Jadi buat adik-adik yang tertarik untuk masuk ke STIMIK Primakara, kalian bisa daftar cuman dengan cara foto rapot kalian kemudian dikirim ke email Primakara. Jadi semudah itu untuk daftar supaya kalian nggak perlu keluar rumah gitu ya, karena kalian memang disarankan untuk tetap di rumah aja. Jadi mending daftarnya via online seperti itu. Ya, jadi ini ya, sangat. Silakan gabung, ayo gabung karena bergabung dengan yang lain karena sudah banyak yang bergabung dengan Primakara. Ya. Nah, ini ada cukup banyak ya Pak ya sudah gabung, ada 21 orang. Sudah banyak sekali, sudah ada 21 orang. Ya, siap, kita mulai ini. Aja ya. Ada keponakannya Primakara, aduh aneh-aneh ini. Oke, kita mulai saja ya, kita jalankan kuisnya. Ayo, kita mulai. 1, 2, 3, silakan. Oke, ya sayang sekali sebenarnya saya pengen ikut kuis loh Pak. Biasanya saya mantengin di YouTube-nya itu nunggu-nunggu kuis nih. Tapi kali ini saya mantengin aja. Wah, ini ada Adi Paramarta nih ya. Jangan sampai kalah nih anak muda nih. Ini ya milenial harusnya juara ya Pak ya? Nah, harusnya juara harusnya. Ya itu ada 20 soal, itu isinya lagu-lagu semua, lagu-lagu zaman now. Jadi semuanya harusnya bisa. Oke. Ini ngebuktiin kalian tuh benar-benar milenial atau enggak. Harusnya kalau beneran milenial ini benar semua harusnya. Nah itu fans berat Kak Kuina. Saya mendukung, semoga kamu menang. Oke. Salip-salipan ternyata. Adi Paramarta ada di posisi kedua. Sekarang Bro Sandi dong. Posisinya nomor satu. Yo. Ada Dode Krisna. Kita lihat apakah terus bertambah. Ya, ada 23 orang. Iya. Ya. Nambah ya. Ya. Wah, ini FB dari gadget saya kok nggak bisa ya? Apanya Pak? Nggak bisa masukin ke tampilan. Ininya apa namanya? Dia langsung jalan, tapi dia berhenti. Nggak, kali ini di gadget saya bukan di ini ya, saat iya. Live-nya. Oke, kalau di sini aman Pak? Aman ya, aman. Siap. Semoga tidak ada masalah. Harusnya nggak ada masalah orang saya naikin bandwidth di sini. Iya, sampai Pak Krisna naikin bandwidth demi acara ini berlangsung dengan lancar, ya kan Pak ya? Ya, betul sekali Pak. Aman dari corona, migrain ya, sakit pinggang ya. Pusing. Enggak, ya nggak apa-apa. Ayo,
Wah ini FBQ naik, Dodi Krishna, wah ini ayo, jago-jago FBQ semua nih. Jojo Halilintar kayaknya kemarin udah dapat bocoran, tapi kok masih kalah, aduh memalukan dunia persilatan. Bapak muda, nomor 6, anti-absen, wah ngeri namanya anti-absen. Absen coret, gitu. Udah absen coret. Tuning melambung naik kayaknya itu. Oh, nomor 14 ada Primus, pria muka setan kali ya, bukan ya? terus, bercanda ya. Ada Miskin. Wah, Miss Queen. Miss Queen maksudnya itu, Pak, bukan miskin, Pak. Ya, ini teman-teman, buat ice breaking saja, jangan terlalu serius. Karena, ya tujuannya ini 2:30, pasti ada yang sedikit ngantuk segala macam ya dengan ikutin kuis ini otomatis oleh menjadi ya kan ya pemenang dari kuis ini akan mendapatkan motor. Woy, wow, motor apa ya itu? Motor dalam bentuk kalender, nanti silakan ambil di rumah masing-masing. Jadi silahkan dalam bentuk kalender saja. Adi Parawarta nomor 1, luar biasa. Ya, kita tunggu sedikit lagi, mungkin sekitar 1-2 jawaban, pertanyaan lagi ya. Brosan sama Tuning sudah nyusul di nomor 2 dan 3. Oh, Jojo Halilintar naik. Turun lagi dia. Cukup ketat dengan bapak muda juga. Iya, naik turun nih, Pak. Ketat banget, Pak. Cukup ketat ya. Jadi bisa dilihat bahwa ini calon-calon bukan mahasiswa. Milenial semua, calon-calon bapak maksud saya, calon-calon bapak. Calon bapak, jadi calon ibu milenial ya, semua. Jangan lama-lama jadi calon bapak sama calon ibunya, segera jadi dijadikan biar calonnya atau status calonnya hilang. Kan gitu ya, Bu Gina ya? Aduh, Pak, ya, saya merasa tertusuk sekali dengar ya, Pak. Astaga, ya. Okay. Betul sekali. Ya. Ya, ini sudah 5 menit waktu berjalan dari 14:30. Sudah cukup banyak ya, kita cukup sudah banyak mendapatkan yang sudah selesai. Ya, saya menunggu 10 yang sudah selesai. Nanti kita lihat sudah di bawah-bawahnya sudah ada banyak. Ya. Oke, saya izin untuk di end game ya. Sisanya yang lain mungkin kita akan kita lihat juaranya. Sebentar. Ya, dari sini sebenarnya sudah kelihatan. Ya, sebentar. Oke. Selamat kepada Bapak Muda, Andi Paramarte, dan Bro Sen. Wow. Mereka calon suaranya. Bapak Muda ini beneran semua ini. Selamat. Oke. Teman-teman, terima kasih partisipasinya. Semoga sekarang sudah cukup semangat untuk mengikuti eventnya. Nah, sebelum saya benar-benar mulai, saya mohon teman-teman untuk mengakses menti.com. Sekali lagi, saya mohon teman-teman berkenan untuk mengakses menti.com. Saya ingin tahu, saya ingin berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sini. Kira-kira, kenapa Anda memberikan gadget kepada anak? Nah, silakan masuk ke menti.com. Dan gunakan kode, masukkan kode 775499. Masukkan kode 775499. Saya ingin dapat jawaban dari teman-teman yang ada di sini semua. Kira-kira kenapa Anda memberikan gadget kepada anak? Saya mohon responnya dari teman-teman semua. Apa sih yang membuat teman-teman itu memberikan gadget pada anak? Misal, contoh kalau biasanya adalah biar anaknya nggak rewel atau nggak anaknya merengek minta gadget nih, handphone, salah satu gadgetnya handphone, misalnya ini handphone langsung dikasih. Terus yang kedua ada juga nih, ada beberapa yang menyebutkan juga agar tidak menangis, betul, biasanya juga gitu karena
biar nggak nangis, biar nggak capek ngempu, dikasih gadget. Dikasih, ya dalam hal ini gadget biasanya yang digunakan adalah handphone. Biar gampang ngempunya, benar. Pangnya anteng, benar sekali. Saya rasa itu hal yang umum kita lakukan. Ya, sudah ada 6 orang yang masuk. Masih kira-kira rata-rata semua di sana. Nah, yang cukup dominan adalah biar anteng. Ya, ada 9 orang yang sudah biar enggak gaptek. Woi, ada 2 jawaban yang dominan, biar tidak gaptek. Ada 16 orang yang memberikan masukan. 17. Ya, ada 2 besar berarti biar tidak gaptek dan biar anteng. Nah, teman-teman, ini pasti menjadi saya rasa kita semua punya alasan masing-masing dan kondisi masing-masing. Ya, beberapa hal yang bisa saya ambil di sini misalnya adalah biar tidak gaptek. Oke, boleh. Itu kalau kita dari sisi positifnya, lalu ada bicara biar anteng. Nah, ini biasanya dengan cara gampang anak-anak itu biar tidak muter kemana-mana atau mungkin tidak ganggu saudaranya, itu caranya paling gampang itu ya dikasih handphone, gadget handphone dalam hal ini. Lalu biar nggak jadi nah ini anak saya barusan datang nih, jadi saya sambil ngajar sambil juga diganggu sama mereka. Nah, jadi biar nggak kemana-mana, betul, iya, biar tidak rewel, biar bisa terhibur, dan seterusnya. Ya, terima kasih teman-teman, 23 orang yang masukkan, yang 2 besar lah biar tidak gaptek dan biar anteng. Nah, biar anteng ini juga nanti pasti otomatis juga memang itu adalah sementara kita tenang, kita gampang, tapi saya rasa juga kalau biar anteng-anteng saja ini juga menjadi problem buat kita, karena anak-anak juga tidak bagus juga untuk anteng. Kalau ada cukup unik, pangsi ngeling, nah, dan seterusnya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah memberikan respon di menti.com. Kira-kira ini gambaran buat kita bersama seperti apa atau kenapa alasan kita memberikan gadget atau memberikan akses internet melalui gadget di handphone kita. Sekarang saya akan diskusi dimulai dari perkembangan teknologi. Ya, teman-teman, tentu kita sadari bersama bagaimana menjadi orang tua di era digital ini terkait juga dengan perkembangan teknologi saat ini. Seperti yang teman-teman sudah lihat gambar, ini adalah revolusi teknologi yang ada dari yang zamannya pita kaset sampai jadinya adanya iPod dan sebagainya, dari jam biasa analog sekarang sudah jadi smartwatch dan sebagainya. Begitu juga dari internet berkembang, ada dari awalnya dari adanya komputer lalu internet, dan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menggunakan teknologi internet atau OTT, aplikasi over the top. Gaya hidup sekarang dan gaya hidup zaman dulu, teman-teman. Coba teman-teman lihat gambar. Ini adalah salah satu gambar dari kue yang cukup populer. Kalau zaman dulu itu kita makan, berkumpul di meja makan, kira-kira yang terjadi seperti ini ya. Kita ngobrol, bercanda bersama, ada ibunya di situ lagi menuangkan teh, nanya setiap hari gimana, hari ini sekolahnya, atau ada masalah apa di sekolah, dan sebagainya. Itu zaman dulu. Nah, sekarang coba teman-teman lihat, itu gambarnya sudah berubah. Sepertinya budaya itu sudah hilang sebagian besar. Mudah-mudahan teman-teman di sini tidak seperti itu, atau kita semua tidak seperti ini, masih menyempatkan waktu. Tapi kalau dari fenomena yang kita lihat secara umum, kira-kira seperti ini. Sepertinya kita tidak punya waktu untuk berkomunikasi. Sepertinya kita tidak punya waktu untuk bercakap-cakap dengan keluarga. Jadi hanya kita sibuk dengan diri kita sendiri. Ada istilahnya yang dekat terasa apa, yang jauh terasa dekat, yang dekat semakin jauh gitu. Jadi sibuk sendiri. Atau mungkin teman-teman juga pernah melihat fenomena, ada beberapa yang cukup miris saya lihat.
kita nongkrong, ada mereka ada nongkrong di mana, begitu. Saya pernah jalan sama keluarga gitu. Ketika kami kumpul makan, nah saya lihat keluarga di sebelahnya itu mereka memesan makanan, tapi semuanya megang gadget dan tidak saling ngobrol. Nah ini cukup mungkin bisa dikatakan tidak sehat lah ya. Jadi mungkin bisa menjadi buat kita. Halo Mbak Tuning, Mbak Tuning, halo Mbak Kuina, bisa tolong di mute di sana karena di sini kedengeran aktivitasnya di sana. Tolong di mute dulu. Jadi biar bisa tolong di mute ya. Nah, saya lanjut. Jadi gaya hidup zaman sekarang itu seperti ini. Kita sibuk dengan kali. Mereka itu sangat melihat contoh, memperhatikan contoh. Kadang-kadang misalnya begini, kamu jangan main HP ya, adik jangan main HP ya. Tapi dia bisa menjawab dan dia bisa langsung protes. Adik nggak boleh main HP, tapi kenapa papa main HP? Kenapa papa megang HP? Kerjanya sibuk terus dan sebagainya. Nah ini menjadi problem buat kita semua. Ini gambaran lagi teman-teman. Saat ini kalau kita bicara kebutuhan manusia, itu dari piramid itu yang standar dari kita kebutuhannya ada air, minum, makanan, tidur, kesehatan, keamanan, dan sebagainya sampai aktualisasi diri. Sekarang sudah bertambah teman-teman. Hal yang paling fundamental sekarang, hal yang paling dasar itu adalah internet. Nah, ini. Jadi sekarang semua orang itu pasti sangat menginginkan internet, apalagi di tengah sekarang kita menghadapi sama-sama isu corona, jadi atau wabah corona ini internet udah menjadi tulang punggung, udah menjadi kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan untuk kita bisa berinteraksi dengan dunia luar terkait dengan kita ya work from home, terus ada learn from home atau belajar dari rumah. Kan kalau saya boleh pribadi, saya juga akhirnya nambah bandwidth lagi karena ketika untuk melakukan proses streaming ini ataupun kebutuhan anak-anak dan sebagainya itu memakan membutuhkan koneksi yang cukup besar. Celakanya lagi, ya internet kita masih berbasis kuota. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa punya kebijakan lebih baik lagi. Mudah-mudahan di Indonesia kuota untuk internetnya bisa dihilangkan atau diperbesar atau bisa dihilangkan. Karena masalahnya besok saya juga akan diskusi dengan guru-guru terkait dengan bagaimana kita mengadakan webinar dengan bandwidth yang lebih affordable atau bandwidth yang lebih masuk akal. Kuota yang lebih masuk akal. Nah, perlu kita sadari teman-teman kenapa kita berdiskusi terkait dengan era digital ini, jadi menjadi orang tua di era digital, karena memang generasi kita berbeda. Generasi berbeda. Contoh diri saya saja sendiri misalnya yang kelahiran tahun 84 itu kita ada di posisi misalnya generasi X gitu. Nah, atau mungkin di generasi Y. Nah, kalau sekarang anak-anak itu ada generasi Z. Kita di zaman digital imigran, ketika baru pertama kali ada komputer, ketika kita baru pertama kali telepon atau mungkin yang paling mewah pada saat kita ada telepon. Nah, kalau sekarang mereka itu baru lahir itu sudah natif atau sudah terbiasa dengan yang namanya teknologi, dengan yang namanya internet. Baru 2 hari yang lalu saya cukup kaget ketika anak saya yang sama sekali belum pernah memegang laptop, tiba-tiba dia buka laptop, lalu otomatis connect ke internet, dan dia bisa buka YouTube dari laptopnya, dari laptop yang ada di tempat saya. Jadi saya cukup kaget, bisa? Kakak bisa? Bisa apa? Ini lagi nonton segala macam. Saya bilang, wow, luar biasa sekali. Nah ini contoh digital natives, teman-teman. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Dan ini tentu akan menimbulkan gap dari sana. Lalu, apa sih tantangan orang tua di era digital?
Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita. Ya, ada beberapa poin, teman-teman bisa lihat bersama. Saat sekarang ini, akses internet itu sangat mudah didapat. Di mana-mana ada WiFi, bahkan pemerintah kota, Provinsi Bali sudah mencanangkan Bali Smart Island, yang jadi setiap tempat wisata, Bali Banjar, dan sebagainya itu ada internet. Ini sangat-sangat memudahkan anak-anak untuk dapat mengakses internet. Nah, biasanya yang menjadi problem adalah bebas koneksi tanpa aturan. Nah, ini sementara yang kita masih fokuskan di Indonesia adalah kesediaan dari infrastrukturnya. Lalu bagaimana pemberdayaannya, ini masih problem. Jadi mereka bisa mengakses kemana saja. Apalagi kalau teman-teman sudah memberikan gadget atau dalam hal ini handphone itu ke anaknya. Apalagi kalau anak-anak yang sudah SD, SMP itu kadang-kadang sering hilang. Hilang itu bisa mojok di tempat-tempat internet atau wifi yang ada. Pengalaman saya keliling dari desa ke desa, dari sekolah ke sekolah. Waktu ini saya berkumpul dengan teman-teman klien dari seluruh Bulele. Semua permasalahannya seperti itu. Selalu mereka ada internet, kami senang. Tapi permasalahannya bagaimana cara mengatur anak-anak ini supaya dia punya jam malam atau kita bisa tahu anak ini mengakses apa. Nah, ini karena koneksi ada, tapi aturannya yang tidak ada. Lalu problemnya adalah anak-anak lebih pintar kadang-kadang daripada orang tuanya. Ini mohon maaf, karena dia mereka itu adalah digital native, itu kadang-kadang mereka lebih pintar daripada kita. Ya, kebetulan kalau anak-anak saya sih belum terlalu besar, masih bisa kontrol. Tapi kalau biasanya anak SMP, anak SMA sekarang, sepertinya dia akan lebih pintar daripada kita. Dan ini adalah masalah buat kita. Kita harus sering-sering belajar, kita harus sering-sering komunikasi. Zaman digital saat ini memang harus diperkuat sebenarnya dengan komunikasi. Karena kalau tidak seperti itu, ya udah hilang. Kita akan sibuk dengan gadget. Lalu konten bisa datang dari mana saja. Anak-anak itu tidak bisa memilih. Anak-anak itu tidak bisa melihat mana yang bagus dan tidak. Padahal di satu sisi informasi di internet itu bisa datang dari siapa saja. Nah, itu jadi, dan perlu pikiran yang kritis ketika memposting atau memilah informasi di internet. Lalu permasalahannya lagi muncul adalah anak-anak zaman sekarang itu ingin kebebasan. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua, bebas boleh, tapi bagaimana mengkomunikasikannya kebebasan itu tetap dengan sebuah aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Jadi saya garis bawahi di sana adalah kesepakatan bersama. Dan biasanya kita akan libatkan mereka dalam membuat sebuah aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Dan kita pun sebagai orang tua juga harus menjadi contoh. Jadi ada istilahnya perintah terbaik, apalagi di zaman era digital ini, perintah terbaik adalah dengan memberikan contoh kepada anak. Misal, kita hanya boleh saat jam 7 jangan pegang handphone ya sampai jam 9 malam. Ya, kita yang harus seperti itu dulu. Jangan kita yang megang handphone, lalu kita sambil megang handphone bilang ke anaknya, jangan main handphone ya. Nah, itu problem, pasti dia akan komplain, pasti. Lalu kembali yang terakhir, sebelah kanan bawah itu tidak paham risiko. Nah, anak-anak kita ini tentu dia hanya tahu enaknya, tentu dia hanya tahu atau mereka tahu asiknya saja. Jadi risiko-risiko ini tidak ada. Nah, kembali lagi, risiko-risiko ini tidak mereka pahami. Nah, kembali lagi kita sebagai orang tua bagaimana bisa mengajak mereka untuk berkomunikasi. Kunci utamanya adalah komunikasi, teman-teman. Jadi sesibuk-sibuk apapun teman-teman, sempat-sempatkanlah waktu, biar bagaimanapun anak itu adalah masa depan kita. Sebanyak-banyaknya kita mendapatkan uang, sebanyak-banyaknya kita punya materi, saya rasa ketika anak kita sudah larinya ke dampak yang negatif atau tidak kita kelola dengan baik, seberapapun yang Anda kumpulkan atau kita kumpulkan pasti akan habis dalam waktu. Nah, terkait kan tadi saya bicara tentang anak-anak ingin kebebasan, anak-anak butuh akses internet. Sebenarnya simpel teman-teman. Jadi ketika mereka membutuhkan internet, ketika mereka sudah mulai meminta gadget, dia dengan segala alasannya lah, teman-teman di rumah, di sekolah dia pakai ini, pakai itu. Yang pertama yang harus kita ajak diskusikan kebutuhannya. Tanya kepada anak-anak, kenapa mereka memilih gadget?
kenapa mereka memilih internet atau menggunakan internet. Lalu berikan mereka masukan, berikan mereka pengertian bahwa memiliki atau membeli sesuatu harus berdasarkan kebutuhan, bukan karena mengikuti tren. Jadi mereka harus diajak diskusi, mereka tuh butuhnya apa. Kadang-kadang ya mungkin atas nama kasih sayang orang tua secara ekonomi mampu gitu, ya udah saya sayang, saya belikan aja. Kadang-kadang mungkin anak belum minta, itu harus saya belikan atau apa kita belikan. Saya lebih memilih dia memberikan dia smartwatch. Saya memberikan IMU gitu misalnya. Jadi tetap bisa berkomunikasi, saya bisa mengakses mereka berada di mana gitu, tapi tidak memiliki fasilitas seperti handphone. Kalau handphone tetap saya akan berikan dengan milik saya sendiri. Jadi dia tetap harus terkontrol bahwa ketika dia mau mengakses konten, dia harus meminjam dari saya. Jadi karena umurnya belum terlalu besar. Jadi itu yang saya lakukan sebagai orang tua. Kalau dibilang sayang, pasti tentu saya juga ingin membelikan mereka gadget, tapi sepertinya saatnya belum tepat. Setelah kita berikan, kita diskusikan kebutuhannya, dan mungkin teman-teman sudah memberikan atau ingin memberikan, ya diskusikan tanggung jawabnya teman-teman. Jadi bicara tentang tanggung jawab, ini bicara tentang aturan main. Ketika nanti diberikan itu, apa yang menjadi tanggung jawab mereka? Apa yang tidak boleh harus hilang? Misalnya belajarnya tetap harus jalan. Lalu selalu berkomunikasi terkait apa yang mereka akses, jam berapa mereka harus boleh mengaksesnya, atau kapan tidak boleh mengaksesnya. Dan berikan juga konsekuensinya jika dia melanggar dengan apa yang Anda atau kita sudah sepakati, malah maka apa konsekuensi yang harus diberikan. Nah ini supaya mereka paham, karena anak-anak zaman sekarang itu tadi, dia bisa melawan, dia bisa berargumen, tidak seperti zaman kita mungkin nurut-nurut saya, kalau sekarang argumen. Gitu tiba-tiba dihukum A gitu, mereka langsung komplain, kenapa dihukum H, dihukum A, kan papa mama atau bapak ibu dulu nggak pernah ngomong itu, kenapa sekarang harus dibegitukan. Nah itu jadi dari awal sudah diwanti-wanti. Kalau seandainya seperti ini, jika adik kakak melanggar, ya berarti konsekuensinya apa, itu harus didiskusikan sejak awal. Nah yang ketiga, diskusikan juga terkait dengan resikonya. Jadi ketika mereka menggunakan gadget, resiko-resiko ini diberitahu supaya mereka paham. Nah, teman-teman, ini adalah resiko anak di internet. Di layar atas, ini kayak puncak gunung es, kesannya hanya cuma dua masalah kita. Jadi dia kecanduan, lalu dia tersebar konten negatif, seperti itu. Padahal sebenarnya permasalahan tidak hanya dua itu saja. Ada yang lebih besar lagi di bawah yang tidak terlihat. Jadi ada cyberbullying, ada pedofil online teman-teman. Ini cukup hati-hati. Saya juga kadang-kadang kenes. Mohon maaf ini kepada teman-teman. Mungkin ada yang punya Facebook anaknya baru umur 1 tahun udah punya Facebook. Itu baru umur 3 tahun udah punya Facebook. Mungkin alasannya biar bisa nge-tag. Nah itu dibuatin Facebook. Terus foto-fotonya di-upload. Nah itu cukup worry teman-teman. Walaupun ya jujur saya juga kadang-kadang, saya pribadi juga kadang-kadang masih menampilkan foto-foto anak saya, tapi tidak dengan membuat akun pribadi untuk dia. Mereka belum saatnya punya, jadi sebaiknya cukup kita-kita saja yang menggunakan. Lalu ada radikalisme, nah ini juga cukup parah, ini cukup berbahaya teman-teman. Jadi sadarilah memang internet ini, mohon maaf bukan maksudnya menakut-nakuti atau bagaimana, internet ini banyak sekali manfaatnya untuk kita belajar, untuk kita bertemu secara virtual, menjalin komunikasi, bekerja, dan sebagainya. Tapi ada efek negatifnya. Yang efek negatif inilah yang perlu kita sadarkan bersama, bagaimana supaya efek negatif ini tidak terlalu besar dan tidak berdampak signifikan kepada anak-anak kita. Tugas kita sebagai orang tua untuk melindungi mereka dan mengajarkan mereka bagaimana kualitas hidup yang lebih baik. Teman-teman, ini saya ambil dari Kementerian PPA. Jadi, ini data pornografi. Ini data pornografi yang ada. Ada lebih dari 4, di sebelah kiri teman-teman mungkin ya. Ada lebih dari 4,2 juta situs porno di internet dengan 2.500 situs baru muncul secara online setiap minggunya. Bayangkan teman-teman, ada 4,2 juta situs yang muncul. Lalu kelompok usia 12 sampai 17 adalah konsumen terbesar pornografi di internet. 2% orang tua dari remaja tidak menyadari bahwa anak-anak mereka telah mengakses situs tidak pantas. Nah ini cukup mengerikan.
Jadi kalau dibilang nggak, jadi kayak si malakama jadinya dikasih salah, nggak dikasih lebih salah, kan begitu jadi. Nah ini bisa menjadi gambaran buat kita. Lalu dari manakah, dari mana sumber pornografi berasal? Nah ini banyak sekali teman-teman, jadi ada postingan gambar di Facebook, BBM, zaman dulu ini ya, terus Instagram, ads-nya dari beberapa aplikasi, game yang bermuatan kekerasan, horor dan pornografi. Saya kadang-kadang heran teman-teman, ngelihat anak umur 3 tahun, 4 tahun itu sudah bisa bermain game, saya lupa namanya. Bermain game yang sekarang cukup populer, jadi perang-perangan seperti itu. Saya sendiri lupa karena saya memang gak pernah install yang seperti itu. Nah, jadi dan mereka dengan mainin santai biasa ada dan segala macam. Enemy has been slain atau apa gitu seperti itu kira-kira. Nah itu mereka santai main dan orang tuanya juga menganggap itu hal-hal yang wajar-wajar saja. Bagi saya cukup saya rasa cukup prihatin karena anak umur seperti umur 3 tahun yang belum bisa memisahkan antara benar dan buruk itu sudah menggunakan atau bermain hal-hal seperti itu. Ada lagi YouTube, gitu, nah YouTube, nah ini kayak YouTube diakses nanti kita diskusi tentang YouTube atau ada tips menggunakan YouTube. Nah ini juga sama diakses apa namanya bebas oleh mereka. Lalu ada beberapa video klip, postingan di Google dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini gambaran teman-teman baru saya cari. Hari ini, tadi saya lihat, saya pengen lihat Google Trend untuk di wilayah Bali dalam waktu 30 hari. Kenapa saya ngambil 30 hari? Anggaplah ini pada saat pandemi Corona. Jadi, kalau saya lihat, kalau saya cari pakai searching untuk di Bali, kan pakai searching sek gitu di Google Trend, itu teman-teman jumlah mencarinya itu cukup besar. Jadi, ada video sek, cerita sek, video sek, dan sebagainya, Jepang itu cukup tinggi. Lalu, kalau yang di sebelah kanan teman-teman itu, untuk pencarian Japanese sex dan video itu naik 130%, video sex itu sampai 60%. Cukup tinggi teman-teman. Nah ini menunjukkan mungkin benar kata mungkin kalau nggak salah Menteri Kominfo kemarin bahwa ketika masa-masa pandemi Corona ini malah mereka diam di rumah malah banyak mengakses hal-hal yang seperti ini. Nah ini menjadi gambaran teman-teman bagaimana ini Google yang mengatakan, jadi Google Trend, jadi trennya itu bahwa ini yang dilakukan selama 30 hari. Dan saya lupa tadi screenshot satu lagi, yang paling besar terlihat itulah di kota Denpasar. Jadi masyarakat yang maju infrastruktur secara teknologinya itu malah banyak mengakses yang di sana. Nah ini menjadi, saya rasa mudah-mudahan menjadi kewaspadaan buat kita semua, bagaimana anak-anak di rumah ketika belajar dari rumah, learn from home, itu bisa kita pantau dengan baik dan benar. Teman-teman, kalau kita atau saya bicara tentang inti diskusi kita hari ini, sebenarnya hanya ini saja sih, 7 langkah pengasuh anak di era digital. Yang pertama adalah perkuat komunikasi dengan anak. Nah ini teman-teman, saya rasa di setengah kesibukan kita, ya kita bekerja mencari uang, mencari rezeki untuk mereka, tapi tolong jangan lupakan untuk proses komunikasi. Sempatkanlah waktu di pagi hari, untuk ngobrol, sarapan, diskusi dengan mereka, apa yang terjadi di sekolah, dan sebagainya. Karena kadang-kadang juga ini, kasus bullying di sekolah itu kadang-kadang tidak terdeteksi, karena kita tidak sadar ada perubahan sesuatu kepada anak kita. Karena kita sibuk. Nah ini, tolong komunikasinya diperkuat di malam hari, juga disediakan waktunya. Biar bagaimanapun, anak adalah masa depan kita, anak adalah investasi kita, teman-teman tentu bekerja segala macam menyekolahkan mereka sebenarnya pasti otomatis untuk tujuannya mereka menjadi lebih baik dan kita keluarga juga memiliki masa depan yang lebih baik. Jadi komunikasi tolong diperkuat dengan ya kembali lagi kita yang memberi contoh. Jadi jangan kemana-mana kita juga megang gadget atau handphone. Ketika sudah jamnya misalnya kita sepakati jam 7 untuk tidak pegang gadget, taruh HP-nya, taruh gadget kita lalu kita berdiskusi dengan mereka. Saya ingat sekali mudah-mudahan teman saya juga mendengar di sini, saya tidak sebutkan namanya, tapi saya ingat banget dulu kami ikut lomba, salah satu lomba di Jakarta, saya bersama teman saya ke Jakarta, dan ketika jam 9 malam, dia minta izin ke saya, Chris saya kumpul dulu ya, oh kemana? Kumpul di kamar, jadi dia kumpul di kamar beserta bapak ibunya, serta saudara-saudaranya, dia hanya butuh waktu 1 jam untuk ngobrol. Saya tanya, ngapain di dalam? Di dalam itu ya dia ngobrol. Jadi orang tua Jakarta cukup padat itu jam 9 malam
wajib hukumnya untuk masuk ke dalam kamar orang tua, di sana diskusi, adik tadi ngapain, kakak tadi ngapain, masalah apa, sebagainya. Jadi menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua. Itu adalah hal yang positif. Jadi itu pun yang harapannya adalah kita lakukan bersama-sama untuk mungkin bisa dicontoh seperti itu. Mungkin yang teman saya itu mungkin mendengar hari ini. Jadi itu akan menjadikan contoh. Termasuk saya pribadi pun juga saya lakukan seperti itu. Jadi selalu berkumpul untuk berdiskusi, ngobrol, dan sentuh-sentuhan kecil dan memberikan apresiasi ketika mereka menjalankan satu prestasi, lalu memberikan supervisi ketika mereka mengalami kesulitan, baik kesulitan dalam membuat worksheet-nya, homework-nya, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita sebagai orang tua adalah jangan pernah berhenti belajar, teman-teman. Jangan pernah berhenti belajar, ikuti apa yang menjadi tren saat ini, buatlah kembali lagi. Kita itu menjadi teman mereka, dan kita itu enak untuk diajak berdiskusi oleh mereka. Atau bantu mereka, karena apalagi kalau sekarang ini learn from home, banyak sekali worksheet-worksheet atau ini dilakukan dari gadget. Nah, ini jangan kita hindari. Sebisa mungkin kita harus ikuti mereka. Jadi kalau sekolahnya memberikan menggunakan Google Meet, ya nanti kita belajar menggunakan Google Meet, lalu kita diskusikan. Kita yang harus mencarikan solusi untuk diri kita, bagaimana kita bisa menghandle mereka. Jangan kitanya yang diminta untuk dimengerti. Gitu. Jadi itu yang harus kita harus lakukan. Jadi jangan pernah berhenti belajar, teman-teman, terkait dengan tren dan sebagainya. Lalu yang ketiga, yang warna kuning, mohon maaf hilang di sini ini yang logonya kacamata, hilang nomornya, yaitulah gunakan aplikasi parenting control. Nah, ini yang akan kita diskusikan di slide-slide selanjutnya, bagaimana parenting control ini kita taruh di handphone atau di gadget di handphone dari anak-anak kita. Dan tentunya memasang atau menggunakan aplikasi ini kembali lagi tidak boleh sembunyi-sembunyi, tapi tetap harus diskusi dengan anaknya dan anak kita pun harus tahu bahwa dia ditanamkan aplikasi itu. Biasanya di awal tidak usah dipasang filternya di sana. Jadi bilang, adik, kakak, ini papa install di handphone. Kita sudah punya kesepakatan di slide yang tadi kita bilang bahwa misalnya hanya boleh diakses dari jam sekian. Papa bisa melihat di sini berapa jam kamu akses. Jika lebih dari itu, Papa akan kasih kesempatan 1 kali, 2 kali. Lebih dari itu, mau tidak mau, aplikasi parenting kontrolnya kita aktifkan. Itu salah satu aturan yang kita pakai. Jadi ketika nanti benar, kita sepakati 2 jam, ternyata dia akses lebih 2 jam 30 menit, kita tanya dulu, kenapa 2 jam 30 menit? Oh, alasannya begini, Pak, akses ini, ada tugas di sekolah harus begini. Oh, ya sudah. Dilihat terus, dipantau, ternyata memang benar-benar tidak bisa lagi, atau memang dia melakukan kecurangan, ya kita jalankan aplikasi parenting controlnya. Ketika lebih dari 2 jam, ya langsung mati atau tidak bisa diakses atau tidak bisa menggunakan internet dan beberapa aplikasi. Nah, itu terkait juga dengan diskusi aturan main. Jadi aplikasi yang kontrol juga punya aturan main yang warna biru, teman-teman. Nah, ini yang harus kita sepakati. Kita nggak bisa kalau zaman dulu, wah ini anak kecil, ini anak kamu harus nurut sama saya, nggak bisa. Yang ada kalau begitu, ya dia takut di depan kita. Setelah itu dia akan bohongin kita, nyimpulin kita, tanda kutipnya seperti itu. Nah, yang warna hijau, jadi teman anak di online. Nah, ini teman-teman, ini agak sensitif sebenarnya. Jadi, tapi sebaiknya Anda tetap menjadi, ketika anak memiliki Facebook, Anda tetap menjadi temannya di Facebook. Namun, jangan stalking. Nah, ini yang membuat anak risih. Ini yang membuat anak tidak nyaman. Jangan stalking. Lakukanlah sewajarnya, anggap mereka adalah teman kita. Kalau di stalking sedikit-sedikit, stalking itu ngintipin, ngeliatin terus. Kalau ada yang buat aneh-aneh, misalnya fotonya ini langsung bilang, hey, jangan foto gitu, segala macam. Nah, itu secara tidak langsung Anda sudah mempermalukan anak ke seluruh alam semesta, istilahnya kan begitu. Jadi tetap menjadi temannya, tapi dipantau, dilihat. Jadi diskusi saja seperti teman-teman yang lain. Dan berikan waktu di warna merah itu, gunakan internet bersama-sama. Nah, ini ada satu waktu, misalnya ada yang buat tugas pakai laptop, ada segala macam juga, kita berkumpul, mari kita gunakan internet bersama-sama, atau kita bantu mereka mencari ensiklopedia, segala macam. Kadang-kadang kita ingin memperkenalkan misalnya tentang tata surya, gitu ya, kita cari yuk tata surya di YouTube, gitu misalnya tentang tata surya, lalu kita berusaha untuk menjelaskan segala macam.
mungkin istilahnya kalau kita bisa kita jadi gurunya lah. Jadi kayak poin nomor dua, jangan berhenti belajar. Ya, kita belajar dulu di kantor atau di mana gitu, punya waktu untuk coba dulu apa kita mau ngasih materi tentang alam semesta gitu. Kita baca-baca dulu video-videonya, baru cari sama-sama mereka. Jadi ketika mereka bertanya, teman-teman itu bisa menjelaskan. Dan yang terakhir, nomor tujuh, ya tentu adalah menjadi teladan. Ini adalah kesimpulan dari semuanya, adalah menjadi teladan. Teladan itu apa? Berarti memberi contoh. Anak-anak itu pimpinannya kita. Jadi bagaimana seorang anaknya Krishna, oh pantesan, gini-gini. Gitu. Jadi itulah yang menjadi ini. Jadi jangan pernah salahkan anak kita. Itu tergantung dari kitanya bagaimana mendidik mereka. Atau misalnya contoh di luar masalah ini, misalnya anak berbuat salah, ayo minta maaf. Ya, nggak cukup dengan minta maaf. Tapi ketika dia berbuat salah, misalnya memukul temannya, ya berarti tetap harus dihukum dianya. Mana tangannya yang nakal gitu misalnya. Ya dihukum dulu, baru tak minta maaf. Kalau nggak gitu nanti berat teman-teman. Dia mukul orang, dia minta maaf. Dia ingin jorokin orang, dia minta maaf. Betapa mudahnya meminta maaf, kan seperti itu. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dulu untuk breaknya. Silakan Mbak Kuina, bisa dilihat kira-kira ada pertanyaan di di YouTube. Oke, Pak Krishna. Di ya. Sini ada beberapa yang udah nanya. Ada dua orang ya, Pak ya. Di sini ya, pertanyaan siap. Pertama dari Ayu Wulandari. Jadi di sini ya. Ada pertanyaan, gimana kalau anak protes gara-gara lihat teman-temannya pada pakai gadget gitu. Jadi dia ngelihat teman-temannya ya. Pakai gadget, gimana caranya kalau anak protes, Pak? Ya. Oke, sebenarnya pasti semua orang akan protes, semua anak akan protes. Ya, jadi kita yang harus kekeh dalam artian memberikan pengertian, kembali lagi ke diskusi yang tadi, bahwa kira-kira apa alasan mereka untuk bisa menggunakan atau memilih gadget tersebut gitu. Nah itu yang kita harus diskusikan, kita juga harus punya prinsip. Ada beberapa teman-teman kalau yang di perpustakaan, kemarin saya ngobrol di perpustakaan provinsi, bahkan ada anaknya sampai kelas 6 SD itu tidak dikasih handphone. Itu karena mereka punya kesepakatan. Jadi bangun kesepakatan kapan dia pantasnya untuk memiliki gadget. Dalam hal ini biasanya yang jadi masalah pasti handphone. Ya anak saya umuran 6 tahun sekarang. Dari umur 3 tahun bahkan udah minta handphone. Lalu saya berpikir sendiri bagaimana caranya ini tengah-tengahnya. Oh saya butuh dia bisa komunikasi, saya tahu jaraknya dari mana, saya memutuskan untuk membelikan jam yang bisa dipakai nelpon. Jadi ambil tengah-tengahnya. Lalu kebutuhannya apa? Saya tanya. Kamu maunya apa? Butuh YouTube? Butuh apa? Segala macam. YouTube sudah ada di handphone papa, ada di handphone mama. Ya kita sepakati jam berapa bisa diakses. Silakan. Kalau emang sudah, udah. Nah lebih dari itu tidak ada masalah. Nah lanjut kalau itu mungkin anak yang masih di bawah. Tapi biasanya kalau anak yang SD atau SMA, nah ini SD, SMP. Ya itu kesepakatan dari orang tua saja, apakah memang orang tua mau memberikan. Kalau tidak, kembali ke yang tadi. Tapi kalau harus memberikan, ya ini tadi. Konsekuensi yang kita berikan adalah digital parenting, toolsnya harus kita pasang. Lalu apa konsekuensinya, aturan mainnya, itu yang harus dijelaskan. Kembali lagi teman-teman, kita sebagai orang tua harus punya prinsip. Kapan dia harus dapat seperti itu. Itu Mbak Kuina. Ada lagi Mbak Kuina? Oke, ini ada satu lagi Pak. Jadi pertanyaannya, gimana menyikapi anak yang sudah terlanjur kecanduan gitu. Gimana, Pak? Kecanduan ya? Kecanduan ini berarti gadget. Kecanduan ya. Gadget. Saya rasa mungkin itu pasti harus larinya ke psikolog ya yang untuk lebih tahu. Saya kebetulan kan mungkin lebih ke nanti bagaimana teknologi untuk controlling-nya. Tapi ketika kita berbicara kecanduan, memang kita harus melakukan proses detox. Detox ini adalah misalnya adalah dengan cara membuat suasana itu menjadi asik. Contoh misalnya kemarin yang saya lakukan mendetox anak saya adalah sempat anak saya yang pertama itu bisa dikatakan tanda kutip kecanduan dan agak sedikit emosian. Saya pakai pas ada saat nyepi. Jadi pada saat nyepi kan memang koneksi internet mati. Nah pada saat nyepi itu internet mati, saya buatkan beberapa game, saya siapkan kegiatan-kegiatan yang sehari penuh itu dari pagi sampai sore padat. Dari yang meditasi paginya dan seterusnya. Nah itu ternyata apa yang terjadi sehari kemudian itu dia sangat jauh berubah. Itu caranya satu. Atau kedua misalnya kalau ternyata nggak bisa karena itu nyepi misalnya hari spesial, ya dia dibuatkan satu hari dua hari
itu misalnya membuat event misalnya ini kebetulan pandemi ya, coba tidak pandemi itu misalnya ya liburan kemana gitu. Nah kita semua berkomitmen, bapak dan ibunya, orang tuanya dan semua yang ada di sana, kalau misalnya kakek neneknya ikut, ya tidak menggunakan gadget di depan mereka, di depan dia. Gitu. Jadi ini istilahnya namanya detox. Lalu buatkan event-event yang asik, bersepeda lah, mancing lah, apa segala macam, maka secara otomatis kecanduannya akan hilang. Kecanduan ini muncul kan karena kita, tadi dibilang dari hasil survei, biar gampang, biar nggak rewel, biar nggak nangis, dikasih. Baru nangis, dikasih. Anak-anak itu pinter zaman sekarang. Oh, sekarang saya butuh handphone. Nggak dikasih, nangis. Akhirnya nangisnya lama-lama kecanduan. Nah, biasanya cara menyetopnya pun juga biasanya bagus. Ketika dalam perjalanan seperti itu, cara memberhentikannya juga nggak boleh sembarangan. Jadi ketika teman-teman mengasih handphone, itu harus dibuat dari awal lagi. Papa kasih 20 menit ya, papa kasih sampai di angka sekian jamnya ya, dan seterusnya. Jadi ada kapan tahu dia harus berhenti. Itu. Kira-kira seperti itu kalau mengobati kecanduan. Sebenarnya gampang sih kalau dari pengalaman aja dia, atau buat di kegiatan yang asik sehingga dia melupakan gadgetnya. Cuma biasanya kadang-kadang orang tua itu kan kalau cara keras sih bisa aja. Jadi kayak yang di internet yang pernah kita lihat, ya gampang aja ambil handphone, biarkan dia menangis tantrum gitu. Bisa biarkan saja dia, habis itu nanti dia akan balik lagi. Nah itu saya rasa kita nggak akan tega lah sampai sekeras itu. Satu lagi mungkin Mbak Kuina ada? Oke, ada satu lagi Pak. Ya. Nah di sini ada yang minta tanggapan Bapak. Jadi di sini pertanyaannya ya, kasus sebelum COVID-19 saat, maksudnya sebelum COVID-19 kita melarang yang belum saatnya pakai HP. Nah ini saya tanyain Pak ya. Sebelum COVID-19, kita melarang yang belum saatnya pakai HP. Nah, kemudian dari sekolahnya ada tugas, gitu. Padahal pada umur segitu belum tentu bisa melakukan tugas. Nah, mau koordinasi ke sekolah itu katanya nggak enak. Gimana tanggapan Pak Krisna terhadap hal seperti itu? Ya, sebenarnya kalau bicara pantas tidak pantas kan tergantung dari penilaian kita. Dan kondisi seperti ini adalah the new normal, teman-teman. Jadi ini menjadi harus kita sadari bersama. Kalau tidak kita berikan gadget sekarang, dalam arti untuk pembelajaran, lah terus kita anak-anak kita belajar dari mana, kan begitu. Namun, tetap harus ada rambu-rambunya. Misalnya anak kecil, contoh misalnya anak saya yang kedua, umurnya masih baru umur 4 tahun. Saya rasa dia tidak mengerti tentang gadget, alawang membaca saja belum bisa. Nah, yang harus kita lakukan itu tentu kita yang harus mendampingi. Nah ini yang membutuhkan mendampingi, pastikan mereka akses apa misalnya aplikasinya, kayak barusan dia harus mengakses misalnya barusan dia harus mengakses aplikasi online learningnya menggunakan Zoom, ya saya siapkan lalu kita pandu gitu, kita pandu sama-sama. Jadi di belakang layar itu atau di layar itu kelihatan ada miss-nya, ada gurunya, ada dia dan ada saya sebagai orang tua. Nah ini kita tetap harus mendampingi. Nanti akan muncul lagi permasalahan, terus bagaimana saya bekerja segala macam. Nah ini yang solusi harus kita carikan bersama teman-teman. Kan tidak mungkin kita berkutat terus dengan masalah. Ya kita harus carikan solusinya. Apa itu solusinya? Tentu masalah orang akan berbeda-beda. Contoh misalnya nggak ada pengempu, nggak ada babysitter, ya mungkin dibawa ke rumah orang tuanya, atau ditempatkan di rumah saudaranya atau bagaimana itu. Kalau kalau misalnya kita work from home berarti dibagi waktunya, berarti waktu kita akan lebih panjang, ada yang sambil ngempu anak atau ingin anak mengajarkan anak dalam hal untuk keperluan sekolah, terus sambil juga bekerja, yang penting di apa namanya diatur jadwalnya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk saat sekarang dan teman-teman mungkin untuk ke depan ini saya rasa ini akan menjadi kebiasaan baru kita bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, dan kami pun sebagai pengajar, kebetulan saya juga mengajar, dan di beberapa forum juga sudah mulai mengarahnya ke sana. Ini akan menjadi sesuatu yang akan menjadi kebiasaan kita setelah pandemi corona ini akan hilang. Seperti contoh-contoh kebiasaan juga sama, mencuci tangan itu akan tetap jalan walaupun nanti corona itu akan hilang sepertinya. Lalu juga menggunakan masker, sepertinya itu akan tetap jalan, ada. Dan termasuk juga kita menggunakan e-learning ini. Nah, e-learning ini tentu akan diakses dari perangkat-perangkat gadget, baik itu handphone, tablet, laptop, dan sebagainya.
Atau bisa juga kalau teman-teman cukup ada peralatan di rumah ya, supaya tidak langsung terlihat dari gadget, biasanya sambungkan. Kalau saya biasanya sambungkan ke TV pakai HDMI, sambungkan ke TV. Jadi mereka seolah-olah menonton TV. Kira-kira seperti itu, Mbak Kuina. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Saya minta tolong Mbak Kuina untuk ditampung dulu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini ada beberapa tools yang dapat dimanfaatkan orang tua. Yang pertama, untuk memastikan bahwa ini saya ngambil dari slide-nya Kementerian Kominfo dan dari Siberkreasi. Jadi ini adalah browser teman-teman, browser yang ada di handphone ataupun di laptop teman-teman. Lalu tombol ada tombol titik 2, titik 3 di atas itu diklik. Nah, lalu pilih setelan. Nah, setelan penelusuran, lalu di bagian filter safe search-nya centang. Nah, itu kita bisa buat supaya ada tulisan filter hasil yang berisi konten tidak pantas, itu kita nyalakan. Nah, ini supaya mengurangi, ya walaupun tidak 100%, tapi setidaknya bisa mengurangi hal-hal yang negatif. Atau teman-teman bisa menggunakan di proxy-nya domain web page, gitu. Misalnya teman-teman bisa searching, saya lupa tadi masukkan di dalam slide, masukkan untuk mengisi, DNS. Jadi pada di settingan IP-nya itu, di setting DNS-nya, coba teman-teman cari IP DNS, jadi di sana akan ada DNS Langwala kalau nggak salah namanya, itu untuk filter konten-konten negatif. Nah, lalu untuk YouTube juga sama, walaupun juga tidak 100%, teman-teman bisa lihat di sini ada logo setting, lalu pilih teman-teman general. Setelah general, Anda pilih yang ada di sini. Jadi menggunakan restricted mode. Kalau ini ditampilkan, biasanya gambar-gambar yang ya yang biasa disukai oleh bapak-bapaknya itu sudah bisa beberapa yang hilang. Walaupun kembali lagi tidak 100%. Tetap teman-teman, dari tips kedua pertama dan kedua ini, tetap kita ya sebagai orang tua juga harus mampu mengawasinya. Nah, kalau mau lebih aman lagi, walaupun juga sama, ada beberapa hal juga kontennya, misalnya memang ini anak-anak ya, kita gunakan YouTube Kids. Nah, sekarang mau nggak teman-teman mengalah? Biasanya, YouTube-nya dihilangkan, lalu YouTube Kids-nya dipakai. Kadang-kadang cukup annoying tuh, pas lagi dipakai anak-anak, saya hapus YouTube-nya. Nanti setelah itu, mau pakai lagi, YouTube-nya saya install lagi. Nah, jadi saya pakai yang YouTube Kids ini. Jadi, untuk memastikan bahwa mereka mengakses konten-konten yang memang sesuai dengan umurnya. Cuman problemnya juga sama, kadang-kadang teman-teman ada memang untuk umurnya anak-anak, tapi ya kan banyak selegram-selegram sekarang anak-anak buatnya yang aneh-aneh, itu sisi iklannya sama. Tiba-tiba dia bisa tahu ada yang namanya Aimo, dia tahu nama-namanya beberapa aplikasi-aplikasi yang lain, itu semua dari sini. Jadi ya memang untuk anak-anak, tapi juga ada beberapa kekurangannya. Tapi setidaknya at least okay lah, mereka tidak mengakses konten negatif. Lalu untuk aplikasi di Google Play, ini saya punya terkait dengan game dan apa saja aplikasi-aplikasi yang boleh diakses. Oh, tadi nama game-nya itu Mobile Legends. Ya, jadi saya bilang saya cukup prihatin anak-anak itu main Mobile Legends umur 3 tahun dan dia fasih main game-nya. Saya bilang, ya Tuhan. Saya bilang, okay lah. Nah, ini kitanya yang perlu harus sadar. Nah, ini untuk rating usia game atau aplikasi, teman-teman bisa cek di settingan Google Play. Lalu pilih menu parental control dinyalakan, lalu teman-teman silahkan pilih usia anak-anak Anda, di mana berapa umurnya, berapa usianya, silahkan dipilih di sana. Maka aplikasi-aplikasi yang muncul di sana adalah sesuai dengan usianya. Nah, ini mungkin khusus buat yang orang tuanya mempunyai atau anak-anaknya sudah diberikan handphone untuk kepentingannya sendiri. Jadi ini bisa dilaksanakan. Teman-teman nggak usah khawatir, slide saya sudah saya siapkan, nanti bisa didownload di akhir slide saya itu ada tempat halaman di mana mendownload file ini. Jadi tidak usah khawatir, tahapan-tahapan ini, cara-cara ini nanti bisa dilihat dari slide saya saja. Nah, ada beberapa aplikasi parenting control, tadi kan ada di poin nomor 3 atau nomor 4 kalau tidak salah. Yang cukup familiar ada family.norton.com, lalu ada k9webprotection.com, ada qstudio.com. Nah, saya tidak memilih ketiga-tiga ini. Saya nggak tahu apakah ini berbayar atau tidak. Ada free download, ada tapi nggak tahu saya apakah ada batasan atau tidak. Saya memilih yang namanya Family Link. Family Link ini dimiliki oleh Google. Saya rasa semua handphone sekarang
baik apa yang berbasis Android pasti akan memiliki atau terkoneksi untuk emailnya pasti menggunakan Gmail. Atas dasar itu saya memilih yang namanya Family Link. Nah, Family Link ini ada nanti videonya teman-teman. Saya kemarin tadi malam berpikir gimana caranya membuatkan slide ini lebih enak. Oke, saya cari aja videonya di YouTube gitu. Family Link ini akan ditanamkan, diinstal di server. Di server itu ada di handphone orang tua. Handphone orang tua boleh berbasis Android, boleh berbasis iOS. Namun untuk anaknya wajib menggunakan Android. Gitu. Kenapa? Ya karena Family Link ini dibuat oleh Google dan Google memang bisa mengakses atau OS-nya apa? Ya dia kan bisa akses OS dari Android-nya. Itu dari handphone Android. Tapi kalau dia mengakses iPhone atau iOS kan nggak bisa. Nah jadi kira-kira seperti itu. Di iOS juga ada filter family, tapi saya rasa tidak seketat atau sebaik seperti yang ada di Family Link. Nah ini ada videonya, saya akan tampilkan videonya. Mari kita tonton bersama bagaimana menjalankan Family Link atau menginstal Family Link di gadget Android. Nah ini teman-teman buka dulu di App Store, di Play Store, cari Family Link. Semoga tidak patah-patah di sana. Nah ini kita mulai men-set up Family Link. Nah itu apakah Anda mempunyai aplikasi compatible Android device, perangkat device yang untuk anak Anda. Ini kita tanam di aplikasi di handphone orang tua ya, di handphone orang tua ya. Nah, create a child account. Biasanya kalau sudah punya, tinggal kita masukkan. Next. Nah, ini. Ini mulai dari masukkan ya, biasalah nama depan, nama akhir. Tanggal lahirnya kapan? Bulan, tahun, tanggal, jenis kelamin. Nah, itu masukkan alamat email dari handphone yang ada di anak Anda. Itu masukkan ke sana. Itu masukkan ke sana. Lalu masukkan passwordnya. Jadi, memang perlu sepengetahuan anak. Makanya saya bilang di awal kita harus komunikasikan itu. Jadi, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Walaupun sebenarnya teknik sembunyi-sembunyi juga bisa kita lakukan. Ya, saya nggak perlu diisi kredit card-nya. Saya juga nggak perlu ngasih itu. Nah, ini... Ya, sekarang kita lihat device dari anak kita secara otomatis akan muncul seperti ini.
Nah, lalu kita akan lanjutkan, tinggal tekan next saja dan dia akan mendownload untuk kliennya. Nah itu, jadi anak-anak kita untuk masukkan emailnya sesuai dengan ya apa namanya alamat email yang dia punya yang kita buat juga tadi. Jadi dimasukkan kembali. Lalu masukkan password. Lalu izinkan superdad, yaitu izinkan tadi email orang tua untuk bisa masuk. Lalu verify passwordnya, masukkan password. Ya, setuju. Untuk menginstal Family Link di device Anda. Mbak Kuina, suara saya masih masuk ya? Oke. Ya, maka dari situ akan diunduh Family Link Manager. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini di tempat kita itu ada pilihan-pilihan teman-teman kira-kira aplikasi apa saja yang diperbolehkan atau tidak. Kayak di sini di bawah itu ada not available to YouTube. Jadi YouTube itu dimatikan sama sama orang tuanya. Jadi pada saat dia menggunakan ketika family yang sudah diinstal di sana itu bisa kita izinkan aplikasi apa saja yang boleh dan tidak boleh digunakan oleh apa namanya oleh anak kita. Lalu kita bisa setting dari jam berapa sampai jam berapa dia boleh atau berapa lama durasi apa namanya internet yang dia aplikasi handphone yang dia pakai. Jika itu sudah kita sepakati lalu kita pasang di sana, ketika dia akan melanggar atau misalnya melewati jam yang kita sepakati, ya secara otomatis internetnya tidak akan bisa diakses atau bahkan handphone bukan internetnya, handphonenya yang tidak bisa digunakan. Jadi kalau mau digunakan harus seizin orang tuanya di luar untuk kebutuhan untuk menelpon. Kira-kira seperti itu. Jadi silakan dieksplor lebih detail lagi. Jadi Google Family Link ini sangat efektif untuk bisa digunakan di antara orang tua dan anak. Hanya kembali lagi saya pesan ke teman-teman di awal itu tadi sudah kita diskusikan bahwa sebelum ini dipasang diskusikan dulu dengan anak lalu kita sepakati. Jadi di awal kita komunikasi, oke, kalau memang dia nuntut handphone, lalu kita berikan. Nah, ketika diberikan syaratnya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Salah satunya adalah disyaratkan menanamkan Google Family Link. Jika seandainya nggak mau, ya berarti nggak usah dikasih. Nah, kita sebagai orang tua yang harus kuat dalam hal pendirian. Jadi sayang itu nggak harus apa-apa diminta itu dikasih. Tapi sayang itu juga kita harus paham bahwa konsekuensi yang mereka hadapi itu seperti apa. Jadi kalau sudah seperti ini kan, otomatis ini berbahaya buat anak, jadi kita juga kadang-kadang tanda kutip ya harus tega lah, kira-kira seperti itu. Nah. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nah ini juga ada beberapa fasilitas-fasilitas yang ada, nanti kita coba pakai. Silakan teman-teman nanti bisa cari lagi referensinya lebih detail. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum kita kuis lagi, mungkin saya kembali lagi ke Mbak Kuina. Ada yang ditanyakan lagi, Mbak Kuina? Oke. Ya, Pak, ada di sini. Ya. Oke, di sini pertama, kalau dulu saya dikasih HP waktu SMA, tapi di waktu ya. SMA juga saya mendapatkan HP harus memenuhi syarat target, misalnya peringkat sekolah. Ya. Ya, dari siapa itu? Ini dari Ramos. Ya, oke, Ramos, terima kasih
Itu kan sebenarnya bicara tentang reward apa ya, hanya untuk memotivasi lah gitu misalnya. Tapi kita kalau bicara konteks keamanan, yaitu saya rasa udah tidak ini lagi lah, tidak pas lagi. Ini kita bicara tentang keamanan, nah konsekuensinya adalah misalnya begini. Kayak tadi saya diskusikan, apakah berapa jam harus diakses dan sebagainya. Tapi saya rasa kalau anak SMA, apalagi di atas 17 tahun, kita sudah tahu konsekuensinya. Mungkin seperti yang dilakukan Ramos adalah terkait dengan motivasi saja. Handphone itu diberikan motivasi mereka untuk berprestasi. Sah-sah saja sebenarnya. Lanjut, Mbak Gwina. Oke. Ini Pak pertanyaan kedua. Ya. Nah, di sini ada yang nanya, ada nggak rekomendasi games yang baik untuk anak? Jadi nggak sekedar main aja, tapi juga sekalian belajar. Kalau game, saya nggak tahu pasti atau tidak mengikuti dengan pasti terkait dengan game. Yang pasti, kita pakai saja tadi batasan-batasan umur tadi. Jadi, kontrol usia. Biasanya dengan kontrol usia itu sudah terlihat mana game yang boleh diakses sesuai dengan umurnya. Lalu yang kedua, tinggal di searching aja game matematika atau apa gitu. Biasanya di Android atau di Kubuntu itu biasanya juga ada. Misalnya G Suite dan sebagainya itu bisa dipakai. Tapi yang paling gampang, karena mohon maaf saya juga tidak hafal, yang paling gampang batasi dengan usia lalu searching gamenya. Tinggal kita pilih, baca reviewnya kira-kira itu game tentang apa. Ya memang itu game tentang education atau kategorinya education, dan memang sesuai dengan keinginan kita ya diinstal aja. Tidak ada salahnya untuk dicoba diinstal. Tapi sebelum diinstal, lihat dulu reviewnya seperti apa, lalu prestasi apa sih namanya itu saya lupa, bintangnya itu loh, reputasinya seperti apa, itu diperhatikan juga ya. Oke, satu lagi mungkin Mbak Wina, ada lagi? Di sini ada pertanyaan tadi Pak ya, katanya ya. Ini sih belum punya anak nih, tapi dia suka main ya. Games. Nah, katanya di situ sering ketemu sama player yang masih anak-anak di bawah umur. Nah, kalau itu gimana menyikapinya, Pak? Ya, kalau kita sendiri yang melihat mereka, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kan bukan orang tua kita. Kita bukan orang tuanya. Kalau kita kasarannya, kamu nggak usah main gitu ya, pasti otomatis dia juga tersinggung. Ya, ini yang kadang-kadang kita miris, dan inilah fungsi kita mengadakan literasi seperti ini, webinar seperti ini, harapannya ya orang tua juga mendengar. Jadi tidak hanya masalah kita sayang dengan anak, membuat anak menjadi anteng, lalu terus kita membiarkan mereka mengakses apa saja yang mereka mau tanpa bisa kita kontrol atau tidak mau kita kontrol. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap masa depan anak kita, mau jadi apa mereka nantinya dan apa saja yang boleh diakses dan tidak boleh diakses. Nah, ini yang sebenarnya harus kita perkuat dan sering-sering kita lakukan. Saya pribadi sebenarnya memang dari awal beberapa kali saya diskusi dengan teman-teman di pemerintahan, lalu di desa, segala macam. Ayo kita buat parenting-parenting ini, seperti apa, digital parenting seperti ini. Mungkin bagi orang-orang yang di ahli IT ini kelihatannya remeh-temeh loh kasarannya. Tapi sebenarnya masyarakat sangat-sangat membutuhkan ini. Ya, jadi ke depan mudah-mudahan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, banyak teman-teman di sini yang mendengarkan, lalu kira-kira membutuhkan untuk proses pendampingan baik itu di desa, perpustakaan, pemerintahan dan sebagainya. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Kita siap berkontribusi untuk masyarakat demi masa depan anak-anak kita yang lebih baik. Kira-kira itu Mbak Gwina. Oke, sudah tiga ya? Sudah Pak. Ya, karena sudah tiga, waktu kita juga masih cukup. Oke, kita lakukan kuis sekali lagi teman-teman ya. Kali ini kuisnya nggak banyak-banyak, cuma 5 saja, 5 pertanyaan saja, jadi terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Tunggu sebentar, nah, ini dia, hanya 5 pertanyaan saja. Ya, saya minta teman-teman silakan kembali akses joinmyquiz.com. Lalu masukkan kodenya 624865. Saya ulang lagi, silakan teman-teman join ke atau masuk ke joinmyquiz.com dengan kode 624865. Ya, sambil menunggu mungkin ada yang ingin didiskusikan, Mbak Gwina. Ini ada satu pertanyaan lagi nongol, Pak. Mungkin sambil kita nunggu ya. Dijawab kali okay. Pak ya. Ya, boleh. Nah, jadi di sini gimana nyikapi anak yang suka banget nonton YouTube acara Korea-Korea,
sampai bahasa pun ditiru, padahal nggak ngerti. Apa pernah tak cariin yang untuk anak-anak yang bahasanya mudah dimengerti tapi nggak mau gitu. Jadi sukanya yang Korea-Korea padahal nggak ngerti artinya apa. Sekarang pertanyaannya begini, di awal siapa sih yang mengenalkan Korea ke anaknya? Saya balikan lagi kembali pemahamannya ke orang tua. Ya, jangankanlah orang tua, kadang-kadang saya juga bingung ketika orang, kalau kemarin saya lihat statusnya nonton orang Korea segala macam, saya berpikir begini, oh, kok sempat-sempatnya ya mereka nonton work from home itu nonton Korea. Saya aja sampai begadang-begadang masih kurangan, malah enakan saya sebenarnya kerja di kantor daripada kerja di rumah. Ini kok sempat nonton Korea, bahkan buat status sampai wah emosian segala macam. Nah, kembali lagi ke masalah anak-anak. Ya pertanyaannya balik lagi, siapa yang memulai pertama untuk mengenalkan dia Korea? Kan dimulai dari ya sekali nonton, dua kali nonton, tiga kali nonton, dan terus-terusan. Nah ini fungsi kontrol orang tua, jangan sampai anak itu menjadi addicted, jadi menjadi kecanduan. Nah kalau sudah kecanduan, balik lagi seperti yang tadi saya bilang, caranya ya simpel, ajak mereka kemana segala macam, lalu mulai ajarkan bahwa ada sesuatu yang asik yang lain gitu loh. Atau mungkin ada film-film yang lain, kalau nonton biasanya ya saya downloadin, atau saya ajak streaming, atau kalau memang bisa saya ajak nonton ke bioskop, misalnya film-film anak-anak dan sebagainya. Nah ini sebenarnya masalah orang tua, karena memang mungkin anak orang tuanya juga suka nonton Korea. Gitu. Bisa ya kan? Ya. Ya, jadi orang tuanya nonton Korea, ya anaknya ikut. Dan parahnya adalah orang tua itu mengakses film itu atau menonton film itu di depan anaknya. Nah, jadilah, karena anak-anak kan tidak bisa menilai mana, baik lagi ke poin yang tadi, anak-anak itu tidak bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ketika itu terjadi, ya itu pasti. Pasti itu adalah tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab kita juga harus membuat mereka kembali. Korea tidak salah, Korea tidak salah, atau film-film Korea tidak salah, tapi saya rasa usia mereka belum pantas untuk mengkonsumsi itu. Ya orang tua bagi yang suka dengan drama Korea, drakor-drakor seperti itu, mungkin dibutuhkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk apa? Ya mungkin menontonnya pada saat anak-anak sudah tidur, seperti itu. Wah malam dong ya, berarti itu konsekuensi. Atau enggak mungkin ya kalau memang jam kantornya sampai jam 4, ya pulanglah jam 5, enggak apa-apa, setengah 6, satu setengah jam nonton drakor, habis itu pulang lagi ke rumah. Asal jangan bapernya dibawa lagi pulang, karena biasanya nonton drakor kan pasti baper kan jadinya. Kalau saya pribadi enggak mau nonton, takut ketagihan kalau enggak. Sama Pak, saya juga Pak. Takut maraton nontonnya, kalau sekali nonton biasanya jadi maraton Pak. Iya betul, pasti. Betul, kalau terlanjur nonton pasti akan jadinya maraton. Ya itu pengalaman kalau zaman saya dulu kuliah itu bisa-bisa nonton, nggak drakor sih waktu itu, film-film Jepang segala macam. Kalau dulu ada di Saotoko, Otaku apa Otoku namanya itu. Ya itu bisa nonton di 15 seri ya, sehari itu ditonton. Meteor Garden gimana nah, itu kan, Pak? Hah? Meteor Garden itu saya nonton itu sampai selesai itu. Saya kejar kemana-mana. Itu kalau dulu kan tanggung jawab nggak ada zaman kuliah. Kalau sekarang, jangankan itu, game saja tidak saya install di game yang untuk, misalnya untuk ini, pilihan saya lah, saya tidak menginstallnya. Karena apa? Kembali lagi, akan memunculkan efek ketagihan. Bagi saya pribadi, itu mengganggu produktivitas kita. Kalau saya bicara main game, ya paling saya lebih senang berkumpul dengan teman-teman, ngobrol, segala macam. Iya. Ya, tapi itu pilihan ya teman-teman, itu pilihan. Cuman saya memberikan gambaran saja dengan apa yang kita lakukan. Jadi, setiap orang pasti akan punya kesukaan, surganya orang beda-beda, tapi saya rasa harapannya adalah kita menuju ke yang positif. Dan yang pasti, kita harus menjadi teladan buat anak-anak kita, biar bagaimanapun, ya kita semua kerja, banting tulang, mencari rezeki, pasti juga untuk anak-anak kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini, kerja siang malam, lalu anak-anak kita juga terbengkalai, itu saya rasa problem juga. Nah, anak biar bagaimanapun adalah investasi kita yang terbesar, dan itu adalah masa depan kita. Ada lagi, Maguna, ini sudah isi 20 nih, apa kita lanjutkan saja, kita mulai saja? Kita mulai kayaknya Pak, ini udah lumayan okay. Sih. Oke, kita mulai saja ya. 1, 2, 3, silahkan. Hanya 5 pertanyaan saja, tidak lama. Mudah-mudahan soalnya tidak susah, biasanya jawabannya yang susah. Soalnya gampang, jawabnya susah Pak. Kayak ujian-ujian, UTS, UAS, biasanya gitu Pak. Ya. Oke, di sini udah ada 3 orang yang 4 orang yang jawab dengan benar pertanyaan nomor 1. Ya.
Pak Kris sambil nunggu games nih Pak. Kalau TikTok gimana ya, menurut Pak Krisna? TikTok saya sendiri juga main sama anak saya. Okay. Tapi dalam kadar yang wajar. Kalau itu masih bisa jadi hal positif Pak ya? Masih bisa menjadi hal positif tapi dalam hal wajar. Hal positif apa? Sekedar hiburan dikala kita penat. Dan itu saya, kalau saya pribadi saya jadikan media untuk berkumpul dengan anak-anak. Tertawa bersama. Tapi ya tetap lagi semuanya dalam kontrol. Ya. Segala sesuatu yang berlebihan, jangankan TikTok, air putih saja kita minum berlebihan, yang dibilang air putih itu sehat juga tidak baik. Ya. Itu jadi segala sesuatunya tetap dalam lingkup controlling dan semuanya dikendalikan oleh kita. Seperti itu. Ya. Jadi, okay. Kembali lagi kitanya sebagai orang tua. Ada nggak baik juga semuanya segala tidak boleh. Anak-anak akan merasa terkungkung dan menjadikan kita tanda kutip sebagai musuh. Nanti akhirnya apa-apa dia sembunyi dan tidak berani berkata jujur. Sometimes kadang-kadang memang tidak mengenakan bagi kita, tapi biarkanlah anak-anak itu untuk berbicara jujur. Hargai dia untuk berbicara jujur ataupun melakukan sesuatu itu pah TikTok itu ayo gitu. Kita lihat sudutnya, tapi kita berikan pengertian bahwa ini juga tidak bagus kalau kita pakai setiap hari gitu. Karena memang sifat manusia secara umum kan semua ada jiwa narsisnya. Ya, sekarang juga banyak ya. Kok kayaknya yang pakai TikTok untuk edukasi Pak ya, kayak sekolah-sekolah ya. Misalnya cara mencuci tangan TikTok yang dipakai gitu, cara betul. Masak misalnya. Betul, jadi, betul ya. Hal positif seperti itu. Yes, betul sekali. Teknologi ya, internet, gadget dan sebagainya ini kan hanya alat. Nah, bagaimana sekarang kita menggunakan alat ini, teknologi ini untuk bisa kita berdayakan atau kita diskusikan. Wah, luar biasa sekali ini Pak Ketut atau Bu Ketut, mohon maaf saya tidak tahu. Wow, jawabannya betul semua. Luar biasa. Tutma Prasi juga betul semua, luar biasa. Lisa Blackpink ya, mirip-mirip sedikit, mohon maaf ya. Kita Lisa Korea Blackpink, berarti Pak. Ya, tadi kita membahas tentang drakor bagus kok, cuma saya nggak berani nonton, takut ketagihan. Ya, Ani juga, ini gimana nih? Betul semua nih kayaknya Ani ini juga ya? Ya, Ani betul ya, semua. Luar biasa, saya tunggu atau kita tunggu sampai 10 orang menjawab. Saya rasa sudah dijawab, 10 orang sudah menjawab. Ya, oke, okay, lebih. Ya, kita tunggu karena waktunya juga masih. Ya, saya kembali ke teman-teman, jika ada yang ingin mengambil atau mendapatkan sertifikat dari kegiatan kita hari ini, karena sayang banget teman-teman, kita berkegiatan, tidak ada bukti bahwa kita melakukan kegiatan, kami mohon untuk registrasi. Kenapa dibutuhkan registrasi? Supaya kita bisa memasukkan nama yang benar dalam e-sertifikat, lalu kami membutuhkan email supaya biar bisa kami kirim. Nanti e-sertifikat akan kami kirim paling lambat 1 bulan. Saya bicara paling lambat 1 bulan. Berarti paling cepatnya bisa besok, bisa 2 hari lagi. Percaya kami akan lakukan yang terbaik. Jadi ini bisa kita jalankan bersama. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan kembali lagi saya garis bawahi, bukan maksud untuk mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui, atau bukan maksud saya untuk mengajari kita semua, tapi ini adalah bagian dari sharing. Semoga apa yang kita berikan juga bermanfaat buat kita semua. Wow, Agus WD juga naik nomor 1, luar biasa. Oke, saya rasa sudah cukup. Ini sudah ada lebih dari 10 orang yang menjawab pertanyaannya. Saya izin untuk kita end game. Jeng. Selamat buat Agus. Agus WD, Tut Maprasi dan Ketut ya, nomor 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Guina. Ini yang menang nanti hadiahnya foto bareng sama Pak Krisna ya. Tapi nanti kalau misalnya masa pandemi udah lewat, itu kita bisa ketemu foto bareng sama Pak Krisna, ya? Ya, mari silakan saya tunggu. Kita apa saya ada di Primik Primakara. Mari kita kumpul bareng nanti setelah pandemi corona. Kita berdoa sama-sama ini bisa saya. Jika ada yang ingin komunikasi via WhatsApp, via telepon, silakan hubungi saya. Lalu materi silahkan teman-teman apa yang saya berikan tadi silahkan di-download di https://s.id/sdtalkparenting. Nah, silahkan dicatat dulu untuk sekalinya teman-teman membutuhkan materinya. Jadi apa namanya bisa nanti dilihat-lihat dari langkah-langkahnya di sana. Karena waktu kita juga tidak lama, hanya 1,5 jam. Saya rasa mungkin ada beberapa hal yang terlewati. Silakan dicek lagi materinya dengan cara mendownload materi tersebut. Atau sehingga kita ingin ngobrol, silakan dihubungi saya. Atau mungkin kita bisa membuat lagi sebuah kegiatan yang lain
di komunitas teman-teman sendiri, ayo kita sama-sama, zaman sekarang waktunya untuk berkolaborasi. Oke, itu saja Mbak Quina dari saya. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jadi tidak ada niat saya selain kita untuk bisa berdiskusi. Oke. Saya rasa itu saja. Rambut saya langsung kusut, jelasin ini. Langsung keriting, Pak. Oke, terima kasih Pak Krisna atas pemaparan materinya. Jadi saya rasa ini pasti sangat bermanfaat. Saya pribadi ngerasa sangat bermanfaat ya. Mungkin ini bisa saya terapkan nanti, gitu ya. Atau mungkin untuk saudara-saudara saya yang sudah punya anak, jadi kita bisa saling berbagi tentang informasi hari ini yang kita barusan dengar. Seperti itu. Oke. Saya mau ngingetin ke teman-teman, acara webinar ini, SD Talk masih akan berlangsung, jadi selalu pantengin Primakara TV, jadi supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasinya, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami, gitu ya. Jadi kalian akan dapat notif-notif tentang apa namanya acara-acara selanjutnya, seperti itu. Jadi jangan kelewatan. Ya, subscribe Primakara TV berarti ya. Betul, subscribe Primakara TV. Gitu. Jadi ya, kita nggak ketinggalan nanti acara-acara berikutnya, Pak. Ya, emang kita rencana berapa lama ini, Mbak Quina? Rencananya sampai di bulan Mei kita masih ada acara ini, Pak, SD Talk ini. Iya. Yeah, ada kemungkinan memperpanjang juga. Jadi kita kan masih menampung kira-kira apa sih yang materi-materi yang bisa kita bagikan ke teman-teman di sini gitu. Jadi kalau bermanfaat ya apa salahnya kalau kita berbagikan gitu, Pak, ya. Ya, yeah, betul. Ya. Nah, mungkin untuk hari ini kita cukup sampai di sini ya, Pak. Jam juga sudah pas kali jam 4. Jadi sesuai dengan waktu 1,5 jam. Oke. Okay? Ya. Kalau gitu kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selalu pantengin kita di Primakara TV. Terima kasih semuanya. Milenial punya impian, raih sukses di zamannya ini. Aku senang banget kuliah di STIMIK Primakara karena lingkungannya ramah dan menyenangkan. Di sini dosennya juga kece-kece, friendly dan profesional banget. Jadi suasana kelasnya lebih seru. Primakara itu kampus pencetak pengusaha pertama di Bali. Cocok banget untuk penggiat startup seperti aku. Kampus Merdeka ya di Primakara. Ngerasa bangga gitu jadi mahasiswa STIMIK Primakara. Karena menurut keluarga dan temanku, STIMIK Primakara ini kampusnya keren banget. Yang bikin asik kuliah di STIMIK Primakara itu adalah karena sistem paket perkuliahan yang bakal menjamin mahasiswanya lulus tepat waktu. Pokoknya STIMIK Primakara keren banget deh. Raih sukses di era digital. Kuliah di STIMIK Primakara, kampus IT terbaik se-Bali dan Nusa Tenggara 2019 dan telah terakreditasi B. Kampus tepat yang mencetak lulusannya siap berkompetisi di era industri 4.0. Berkarir bisa, jadi pengusaha bisa. STIMIK Primakara, kampus tepat generasi hebat. STIMIK Primakara luar biasa. IT masa kini.